saya mau pergi beli apa ya, beli sayur, beli ikan lah, ikan untuk makan tengah hari ya. Oke, ikuti video saya untuk hari ini. Kita dalam perjalanan membeli sayur, guys. Gengs, kita pergi beli bawang dulu, gengs ya. Kita beli bawang, kita tengok harga ayam dekat IMAT berapa. Oke, gengs, kita udah balik dari pasar membeli ini, ada pisang, sosis, ini kacang ayam, 2 biji tomato, bawang goreng. Tadi kita ada beli ikan juga, kita ada beli ikan bakar 1 ekor dengan harga yang harga tadi 1 ekor ikan siakap RM20.59 ya. Lagi kita ada beli ikan dawe mas, dua apa, bawal ikan bawal ya. Ikan bawal mas RM9.60 1 ekor. Itu saja yang kita beli hari ini, dan nanti kita akan masak ikan ya. Kita akan buang sisik dulu, semua belum dibuang sisik ya, dengan semua isi terus ya. Oke, sekarang saya akan buang sisik, gengs.
teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan dalam di ice dalam kulkas ya. Simpan ini sebagai stok. Sup ikan siakap, ikan yang sudah dibersihkan, satu biji tomato, bawang besar, 12 bawang merah, bawang putih, halia dengan daun bawang, itu saja ya. Panaskan kuali, letakkan sedikit minyak. Jangan banyak, minyak di sedikit saja.
masak, tunggu sampai dia mendidih dan kita boleh makan, sajikan. Letakkan sikit kecap masin. Oke. Sos ikan sikit saja. Punya ikan sudah mendidih ya. Nah, ini menunjukkan dia sudah masak. Sekarang kita menunjukkan api dan angkat. Tes rasa dulu ya sebelum kita angkat. Sedap. Oke, sekarang kita angkat ya. Nanti kita makan tengah hari. Ini pun dah pukul 1 lalu. Kita pun makan sup ikan kita ya. Ini sup ikan kita. Oke, letak di dalam, di atas meja dulu. Oke, kita sekarang mau masak labu kuning. Labu kuning akan belah. Putih, bawang merah dan sedikit halia ya. Penyedap. Kita tunggu lepas dia mendidih dan dia punya labu kuning sudah lembut. Jadi sudah masak dan kita angkat, okey? Okey, teman-teman, masakan kita hari ini ikan sup ikan siakap dengan sup sayur labu, buah labu.
itu saja video untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Itu saja, terima kasih, bye-bye.